yang menggunakan suara ya dari kelola negara atau ya dalam PPN atau PPD, maka itu semua masih dalam wilayah pengawasan manajemen. Sudah selesai. Nah, kemudian jadi alhamdulillah 80% dari hasil kerja kita sudah bisa kita lakukan. Selanjutnya. Kemudian dari laporan yang kita terima, 201 laporan itu, 74 itu berupa laporan masyarakat terhadap berbagai dugaan maladministrasi. Kemudian ada 49 kasus yang ditembuskan kepada kita. Ada dua inisiatif investigasi yang kita lakukan. Kemudian ada konsultasi non laporan. Nah, konsultasi non laporan ini mesti dilakukan sesuai dengan aturan, tidak boleh ada penyimpangan. Yang diperlukan KTP nanti kita sampaikan kepada orang tua untuk memastikan bahwa bapak ibu laporannya memenuhi syarat formil material untuk ditindaklanjuti oleh ombudsman, bapak ibu perlu ini. Nah, itu saya sudah simpan apa data-data yang dibutuhkan sehingga ombudsman di Jogja itu bisa proses kasus-kasus yang seperti itu. Jadi itu waktu Pak Meja minimal